haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni. Bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya, haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya, haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mesbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun, haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. 1/2 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gerah beratnya. 1/2 sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari 1/2 sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian.
dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga, apabila mereka datang ke mesbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel, haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar,
kulit lokan dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya.
6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh, haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat. Dengan merayakan sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, 2 loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka,
dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga kau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuhanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan? Datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3,000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya,
Berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan,
tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firmannya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firmannya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Jatuh cinta.